Ih, gantengnya oi oi. Bersanding bersama Rismanda. Wih, gantengnya oi. Hai hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Guys, sebetulnya nih Mimin telat banget ya upload video ini, tapi nggak apa-apa. Namanya ibu-ibu yang baru melahirkan, guys. Mohon dimaklumi ya kalau misalkan telat-telat dikit, nggak apa-apa telat, yang penting ada dokumentasi nih tentang Mas Gilga. Jadi Mas Gilga itu kemarin potong rambut. Wih, rambut baru, guys. Sampai-sampai rambut barunya ini dipuji sama Mama Dwi loh, guys, sang mertua tercinta. Udah tahu aninya Mama Dwi, udah soalnya dia langsung nyanyi. Ih, gantengnya oi oi. Dikundang. Ya ampun, ayah ganteng banget, terima kasih. Ayah ganteng, oi. Oi. Mama bisa menyala, Tara. Menyala, anak menantu. Ya Allah. Langsung eling. Neng Cima lagi di jalan. Guys, ada yang tahu nggak ini Mas Gilga potong rambutnya model apa ya? Jenenge, kalau kape pada dekor lu jenenge. Cukur rambut potong apa? Ya potong rambut. Oh, apa ya iki? Gak ngerti aku. Cuma ya. Ditipisin doang. Oke, aku cakon yang datang nih gunanya tukang cukur. Ini gini barbershop. Tapi masih kris ngerti aku kan. Terus masih bilang, Mas, aku ngerti Mas potongan sih cocok gue sampean. Aku pernah nonton sampean waktu manggung di Solo. Jadi ngono. Terus Mas potongan gitu aja. Pokoknya pendek. Aku. Cuma emang kan ada isi tebel. Terus aku ngerti. Oh, ditipisin. Nyuruh nipisin. Oh, itu suruh nambah nipisin. Efek kurang disengguhin temennya, Mas. Kita nyuruh temen mengaku dan juga aku. Lumayan aku ini cici ya, jantanya. Bersanding bersama Rismanda. Hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya. Ayah wis senyum lebar ya, mau kan yo pawange wis ketemu pawange serang reyok. Aman. Aman sentosa. Bangun jam 5 pagi. Sampai ya menurun turu. Segini tidak tidur. Jemblong neneng peta apa sampai teh ada panas tadi. Ya jemblong. Gil gue orang sak nih. Aku orang jemblong nih. Kakak gimana orang kita kol. Percuma nang gini dia. Wong enak kolam yo ora nyemplung. Wong ora nyemplung ne. Ora, wong iki mamang iki ciplon dhewe ngono lho. Terus nyemplungi moro-moro ki nesun-nesun. Aku ngono gak mau seneni arep nyemplung. Jalane arep nyemplung ke seneni. Jadi ini Farah, banyune ora adem. Pare adem lho. Lah Farah mau ngomong anget. Farah kan gak ngomong banyune anget. Nyemplung. Makanya mengingat tau, itu kok cemplung di kolam. Sampai dia awak yang anget tau. Kakak ini wis ngerti, si Kili ini si cemplung nih. Terus ngingat-ngingatnya aku orang nyemplung-nyemplung. Aku wis menengnya kalau rokokan. Lah kok moro-moro nyemplung orang anak 5 detik. Mau ngentas, aku nyemplung rambut senen. Lah iya dong.